Assalamualaikum. Saya Umi. Ana Ustaz Syakir. Saya Adam. Saya Putri. Saya Alif. Saya Hana. Saya Aiman. Saya Kamidi. Pembukaan Kota Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berpandangan jauh. Kalau tak kerana perjanjian Hudaibiyah tu, agama Islam takkan dapat berkembang dengan cepat macam tu. Dan kalau tak kerana perjanjian Hudaibiyah itu, orang-orang Islam takkan dapat kembali semula ke Mekah dan menguasainya. Tepat sekali anak-anak. Mengalah dulu bukan bererti kalah kemudiannya. Betul. Dan apabila kita mengalah, bukan bermakna kita takut ataupun lemah. Kita hanya perlu bersikap lebih matang dan lebih bersabar. Putri bersalah, Umi. Putri nak minta maaf banyak-banyak dengan semua orang. Maafkan Putri ya, Tan. Putri tak sabar. Putri sepatutnya tunggu je bila giliran Putri. Putri tak patut rampas permainan tu daripada Atan. Maafkan Putri ya, Atan. Atan pun nak minta maaf. Sebab Atan pun salah, Putri. Atan main lama sangat. Atan pun patut fikirkan Putri juga. Yang lama tunggu Atan. Sabarlah, Atan. Eloklah tu. Saling memohon maaf dan kemudiannya memaafkan. Sebab ia adalah satu perbuatan mulia yang sangat disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Atan maafkan Putri. Putri pun maafkan Atan. Jadi sekarang semua kosong-kosong. Lepas ni dalam apa-apa urusan, hendaklah mengutamakan diplomasi. Jadi sekarang macam mana kita nak selesaikan masalah permainan video ni? Kita tak payah main langsung lagi bagus. Simpan semua masuk dalam lemari atau kita jual je. Boleh dapat duit lagi bagus. Bagus punya bagus. Tak ada lah gaduh-gaduh lagi. Bukannya tak boleh main langsung. Buatlah jadual yang adil supaya semua dapat merasa. Atan tahu. Kita semua mainlah sama-sama. Permainan ni kan boleh main lebih daripada seorang. Kita buat satu pertandingan. Okay, Liga okay. Permainan video game. Kita cari pasangan masing-masing. Okey tak? Setuju? Setuju!